proses evakuasi kontainer yang terlepas dari kasis. Dengan bantuan alat berat yakni kran sebanyak 2 unit akan mengevakuasi. Kontainer yang terlepas memiliki bobot berat sekitar 30 ton. Tindakan pertama kali unit mobil trailer tidak digunakan kembali. Akan tetapi unit mobil trailer yang baru akan menggantikan posisi sebagai loading kontainer yang terlepas. Dikarenakan adanya trouble dari unit mobil trailer tersebut, unit mobil trailer pengganti telah standby untuk loading kontainer. Kran telah siap untuk mengevakuasi kontainer yang terlepas. Setiap sudut kontainer telah diikat dengan tali selim baja. Evakuasi kontainer berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan kemacetan perjalanan para karyawan pulang dan masuk shift 2. Para pekerja evakuasi kontainer sibuk mengatur proses evakuasi kontainer. Sikap tanggap dari pihak kawasan industri dan dari unit mobil trailer begitu sigap. Proses evakuasi kontainer yang terlepas dari kasis. Dengan bantuan alat berat yakni kran sebanyak 2 unit akan mengevakuasi. Kontainer yang terlepas memiliki bobot berat sekitar 30 ton. Tindakan pertama kali unit mobil trailer tidak digunakan kembali. Akan tetapi unit mobil trailer yang baru akan menggantikan posisi sebagai loading kontainer yang terlepas. Dikarenakan adanya trouble dari unit mobil trailer tersebut. Unit mobil trailer pengganti telah standby untuk loading kontainer. Kran telah siap untuk mengevakuasi kontainer yang terlepas. Setiap sudut kontainer telah diikat dengan tali selim baja. Evakuasi kontainer berjalan lancar, sehingga tidak menimbulkan kemacetan perjalanan para karyawan pulang dan masuk shift 2. Para pekerja evakuasi kontainer sibuk mengatur proses evakuasi kontainer. Sikap tanggap dari pihak kawasan industri dan dari unit mobil trailer begitu sigap.